Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bunda dengan channel Pawon Yuda. Nah, ini kami mau masak ayam kecap, Bunda. Ayam kecap ala Pawon Yuda. Nah, di sini bahannya ada, nah, ini ayam segar ya, Bunda ya. Terserah nanti bisa diambil paha atau sayap. Ini ada paha, ada bagian dada. Ini campur-campur ya, Bunda ya. Nah, ini sebelum dimasak, ini direbus dulu, Bunda. Direbus sampai matang. Setelah itu nanti digoreng sebentar ya. Nah, ini bumbunya. Nah, ini ada garam sama gula merah. Ada kecap manis. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, ini ditambah sedikit daun kemangi ya, Bunda ya, buat pemanis saja. Nah, ada minyak goreng. Nah, bahannya ini ya, Bunda ya. Nah, sekarang kita lanjut cara masaknya ya, Bunda ya. Kita hidupkan api ya, Bunda ya. Kita masak air buat merebus ayamnya. Kelihatannya sudah mendidih, Bunda. Kita masukkan ayamnya, Bunda ya. Satu persatu dimasukkan. Hati-hati. Pas sebelumnya dicuci dulu yang bersih ya, Bunda ya. Kita tutup, tunggu sampai mendidih, sampai matang, Bunda. Sudah matang, Bunda. Kita matikan kompornya dulu ya. Ya, buat menggoreng ayamnya. Kelihatannya sudah panas, Bunda. Api sedang saja ya, jangan besar-besar. Kita goreng ayam yang sudah direbus tadi. Kelihatannya sudah cukup ini, Bunda ya. Jangan kering-kering, Bunda ya. Nanti soalnya ayamnya jadi itu peras. Nah, kayak ini aja setengah matang ya gorengnya ya, nanti bumbunya biar merasuk. Kita angkat dulu, Bunda, kayak gini ya. Nah, ini setengah matang kalau goreng. Kita tiriskan dulu, Bunda. Ini bumbunya, Bunda ya. Bumbunya digoreng dulu. Nah, ini cabai, bawang merah sama bawang putih. Setelah digoreng, ini kita haluskan. Nah, ini haluskan dulu, Bunda. Ini kita mulai memasak, Bunda ya. Kita hidupkan apinya. Ini kasih minyak sedikit, Bunda ya. Masukkan bumbu. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita masukkan ayam gorengnya tadi.
sebentar dulu bunda, biar bumbu meresap. Di situ kasih air sedikit bunda ya. Ini masukkan garamnya sama gula merah. Itu kita masukkan kecap manis. Ini kita tunggu sampai bumbunya meresap. Ayam kecapnya sepertinya sudah matang bunda. Waduh, baunya harum banget. Kita sajikan bunda ya. Nah, sudah matang ini. Oke bunda, nah, ini sudah siap disajikan bunda ya. Seperti ini penampilannya, cantik kan. Nah, ini bisa ditambahkan pemanis seperti kayak daun kemangi, ketimun. Jangan lupa subscribe ya bunda ya. Tonton kurang lebih 3 menit bunda ya. Sekian dari saya bunda. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.